Viral di media sosial, seorang pengguna TikTok dengan akun Mrs.U_ membuat sebuah video sayembara. Perempuan berambut panjang itu mencari sosok Sigit yang berdomisili di Boyolali. Adapun ia kenal dengan Sigit saat bekerja di Air Biru depan Alfamidi Citra Garden Kalideres. Perempuan berpawakan mungil itu mencari Sigit lantaran sudah 11 tahun tidak bertemu. Tahun 2012 adalah pertemuan terakhir dengan Sigit. Perempuan itu menceritakan bahwa ia merupakan langganan isi ulang galon tempat Sigit bekerja. Perempuan itu lalu membuat sayembara jika menemukan akun sosial media Sigit yang masih aktif akan diberi uang sebesar 1 juta rupiah. Perempuan itu diketahui juga melampirkan foto Sigit saat tahun 2012 silam. Adapun video yang diunggah di akun tersebut viral dan mendapat lebih dari 600 komentar netizen. Terdapat netizen yang menduga jika Sigit telah memiliki istri. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.